Nama penuh saya Hairunul Zambin Omar. Saya berumur 24 tahun, bekerja sebagai DJ. Nama penuh saya Nur Fatihah binti Taib. Saya berumur 24 tahun. Bekerja ke sekarang ni? Masih lagi bekerja. Awak start menyanyi daripada umur berapa? Saya start menyanyi pada umur 12 tahun. Maksud tu memang rasa dan memang minat sangat memang menyanyi. Mak saya lah yang paksa saya semua pergi pertandingan. Memang cita-cita saya daripada kecil. Nak menyanyi? Yes, menyanyi sebab lagi satu nak membantu family, nak ubah hidup family. Yes. Bagus niat tu. Jenis muzik apa yang awak suka bawah? Balada and jazz. Irama Malaysia. Memang saya minat lah sangat lagu yang jenis genre pop. Balada. Tapi boleh tak menyanyi lagu kategori yang berlainan daripada ballad? Boleh, lagu asli dandut pun boleh juga. Dah tahu kan format rancangan ni kan? Tahu. Akan dipasangkan dengan seseorang. Akan ya. Dipadankan dengan seseorang. Kenapa orang gila tak sabar ke? Baru putus tak? Pernah bercinta tak? Pernah juga. Masih bercinta? Belum lagi. Apa yang you faham mengenai cinta? Cinta tu buta. Betul? Cinta ni indah. Tapi dia sakit. Ciri-ciri lelaki yang saya suka yang lawak, kemas, wangi dan menghormati orang tua. Saya impikan seorang perempuan yang memahami kerja saya and then tak klingi. Kat dalam program ni, pasangan Nova nak kualiti dia macam mana? Semestinya yang boleh menyanyi, yang boleh main muzik. Saya harap kalau dapat, dia dapat faham situasi dalam nyanyian saya and kita ada chemistry lah. Kena buat yang terbaik. Pasangan saya juga pun harus buat yang terbaik lah. Saya akan tolong dia and dia akan tolong saya. Macam anda kata satu benda, satu note dia tak sampai ke, saya akan tolong dia, saya bantu dia. Dua-dua memang kena ada chemistry. Anda kata kalau pasangan saya memang kena ataupun serasi dengan saya. Nak apa dengan dia terus? kalau dia rasa dia tak ada chemistry dengan saya, saya beri dia pilihan ataupun peluang untuk pilih saya ataupun pilih orang lain. Awak tak rasa rugi ke? Kalau dia rasa macam dia nak tukar pasangan, dah okay tak? No problem. Okay. Dia tak kisah kalau orang nak tukarkan dia. Kalau perjuangkan pun, kalau dia tak nak, saya rasa lebih baik dia pilih yang lain. Itulah dia gandingan pasangan pertama. Harap kuasa muzik dapat menyatukan mereka sebagai pasangan duet seperti Ernie dan Syamil.